Wah, belah guys. Galonnya pecah. Ini guys, tuh. Pecah. Dor. Halo semua teman-teman, hari ini kita akan main seru-seruan bersama Amanda, Aluna, dan Mami. Kita akan bermain kembang api teman-teman, dan nanti kita akan bermain petasan dan juga kembang api yang besar. Wow. Kita sudah bagi guys, satu orang satu kembang api ya. Semuanya udah pegang kembang api. Dan langsung kita nyalakan saja. Siapa mau duluan? Manda dulu deh. Manda duluan ya. Hati-hati ya, Manda. Belum. Wow, terus kata Una. Aku sambung aja ya. Wow, hati-hati sini, agak jauh. Ya, punya Mami belum, guys? Punya belum. Kita bikin loh. Nah, ini dia kembang api kita. Fire. Di sini seru banget, guys. Nggak apa-apa tau, nggak apa-apa, aman. Kalau yang ini aman teman-teman, anak-anak bisa main. Kita perang dong, kita perang Harry Potter. Hah? Oh iya, pakai jurus ya. Abrakadabra. Merah. Kebanyakan halu kan Harry Potter guys, kayak gini jadi seru banget guys. Jadi kita mainnya di tebing pantai teman-teman ya. Kita sudah pernah nyalain kembang api juga di sini beberapa kali di video-video yang lama. Benar banget. Seru banget guys. Ayo kita main kembang api. Sudah habis. Hati-hati. Teman-teman, sudah habis kembang api kita. Tapi tenang, karena di video sebelumnya kita sudah borong kembang api dan juga petasan. Kalau gitu sekarang kita ambil petasan atau kembang api yang berikutnya. Mau? Kita nggak usah ikut yuk. Mau? Ayo kita ambil dulu. Let's go. A few moments later. Yang berikutnya teman-teman, kita punya roket. Tapi roketnya ini kecil ya guys ya. Dan kali ini kita akan bereksperimen nyalain petasan atau kembang api ini menggunakan galon. Wow, nanti kita akan lihat seperti apa ya guys ya. Sini dulu. Ini agak sedikit berbahaya. Jadi Aluna sama Amanda sama Mami di sana dulu ya. Ini. Kita masukin di sini guys. Set, langsung 2. Langsung 2 ya. Oke. Siap-siap, kamera dapat. Sini. Langsung kabur. Kita lihat ekspresinya. Cuman tong gitu doang ya. Tapi kalau tanpa galon, kita coba lihat ya guys ya. Ini kita sekarang pakai botol aja teman-teman ya. Kita akan lihat seperti apa dia meledaknya di atas sana guys. Kabur. Kita lihat. Wow. Tuh, bagus kan? Sweet.
Seperti bunyinya itu seperti kayak ada roket. Sweeter. Sekarang kita lanjut ke petasan yang berikutnya. Yang berikutnya teman-teman, kita punya petasan panjang ini guys. Ini panjangnya sekitar 1 meter setengah lah ya, kurang lebih nih ya. Tingginya nih ya, dari kaki sampai kepala aku. Dan lagi-lagi kita akan nyoba ngebakar petasan ini menggunakan drone. Di video sebelumnya juga kita udah pernah. Dan kali ini spesial banget, kita akan ngulang lagi guys. Ini seru banget teman-teman. Siap ya? Jadi nanti drone-nya kita terbangin dulu, baru kita bakar petasannya. Ini tidak tanggung-tanggung, langsung 3 guys. Wow. Nih langsung 3. Siap? Pilotnya siap? Siap. Yuk terbangin dikit, hati-hati. Terbangin lagi. Drone-nya sudah di atas guys. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita akan langsung bakar petasannya. Siap ya? 1, 2, 3. Hati-hati. Ayo kabur. Terbang tinggi ya, Di. Gokil guys, gokil, keren banget tuh. Nyalain petasan panjang pakai drone ya. Tuh kalian bisa lihat ya seperti apa kalau petasan diikat di drone kayak gini tuh. Sudah habis guys. Wah, gimana? Keren kan? Ini mantep kali. Aduh, keren banget. Kita harus turunin dulu drone-nya. Turun lagi. Nah, gokil nih. Mantep kali. Wow, gimana? Lanjut lagi. Petasan ya, kita masih banyak sekali guys. Yuk, ya, lanjut. Kita sekarang. Lanjut kita ke petasan yang berikutnya. Let's go. Yang berikutnya teman-teman, aku punya ini guys, petasan tikus. Nah ini dia tikus ya. Kalau tikus ini dinyalakan, dia tuh gini. Tar, nah, kayak gitu guys. Oh, coba dulu ya, kita coba tes satu dulu guys. Kita masukin ke galon sini ya, tes satu dulu nih. Siap? Oke. Seperti apa dia kalau petasan tikus ini dimasukkan ke dalam galon? Bang. Hati-hati. Kabur. Centang gitu deh. Ini seru banget. Gila. Ini guys, jangan pernah ditiru ya guys ya. Ini cuma eksperimen aja teman-teman. Sekarang kita langsung isi banyak. Oke teman-teman, udah segini aja guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita nyalakan bersamaan teman-teman. Awas, hati-hati ya kamera ya. Gak bisa semuanya guys. Oh no. Satu keluar dia guys, karena susah banget. Yang pertama, ini sumbunya pendek, terus juga nggak bisa dipelintir, jadinya kita nggak bisa ngebakarnya itu satu apa sekalian sekaligus gitu guys, nggak bisa. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut.
ke petasan yang berikutnya. Let's go. Tar. Yang berikutnya teman-teman, ini pamungkas ya guys ya. Ini adalah happy flower. Nah, happy flower ini dia kalau menyala dor. Nah, gitu guys, kurang lebih. Nah, kita langsung pelintir dua ya guys ya. Masukin sini. Siap. Hati-hati. Bang. Kamera siap. Allahu Akbar, ya Allah. Hati-hati, awas meledak itu. Bolong gak itu ya? Bolong ya, coba kita cek dulu guys. Wah, belah guys. Tuh, galonnya pecah. Guys, tuh. Pecah. Gimana nih galonnya pecah? Lempar ya. Itu tuh, itu situ. Itu udah bawa. Itu bawa aja. Ya Allah. Hati-hati. Sandalku ketinggalan. Yalah. Hati-hati, tutup kuping. Ya Allah. Keras banget guys. Yuk, ini adalah petasan yang terakhir kali ini ya guys ya. Roman Candle. Langsung aja kita ambil Roman Candle-nya. Let's go. Tar. Ini dia teman-teman, kembang api terakhir yang kita punya guys. Ini Roman Candle. Ukurannya mana ukurannya? Oh, ini dia. 1,5 ya guys ya. Ada 8 shot. Sekarang kita akan langsung nyalakan teman-teman. Ini Roman Candle. 1,5, 8 shot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabur. Kabur. Lihatlah sana juga. Kalau kalian setuju kita beli yang ukuran 1,9 yang lebih besar lagi, atau mungkin ada Roman Candle yang ukurannya lebih besar lagi, nanti kita akan beli guys. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Kita menuju 2 juta subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.